untuk mendominasi pasaran lokal, negara itu haruslah mempunyai penduduk yang besar, kompak, dan sudah tentu pasaran yang cukup besar. Maka tidak heran kalau di Indonesia itu merek-merek lokal mengalahkan merek-merek internasional. Dan sebab itulah banyak usaha untuk memecah belahkan bangsa agar pasarannya terpecah-pecah. Dan ini adalah beberapa merek kopi yang terkenal di Indonesia, tapi tidak berapa terkenal di luar negara. Dan ada satu dua merek kopi Indonesia yang menembusi pasaran dunia. Pasaran makanan adalah pasaran yang terbesar di dunia. Sesiapa yang menguasai pasaran makanan, maka ia dapat menguasai dunia. Apalagi penghasilan dalam negara. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezekinya. ASEAN mempunyai penduduk lebih daripada 600 juta jiwa. Satu kawasan regional yang cukup besar. Dan punya pasaran cukup besar. Jadi dalam kehidupan ni, perbelanjaan yang paling besar adalah makanan. Makanan mengalahkan segala-galanya. Makanan, perubatan, persenjataan, pendidikan dan gaya hidup hari-hari, peralatan elektronik dan juga internet yang memudahkan kehidupan. Jadi kalau memandangkan cuan ataupun porsi ekonomi yang terbesar adalah makanan. Makanan menduduki tempat pertama di dalam kehidupan. Jadi sesebuah negara itu harus memproduksi makanan. Dan jaringan pengedaran makanan tu sama ada dikuasai oleh individu atau perusahaan kecil, menengah ataupun perusahaan multinasional, perusahaan besar di dunia. Dan sudah pasti perusahaan besar dunia ni dikuasai oleh pihak-pihak barat dan ingin menguasai seterusnya dan seterusnya agar rangkaian pengedaran makanan tu mereka yang kuasai. Tetapi di negara seperti Indonesia ni, di mana penyebaran penduduk ni merata sama ada di desa dan di kota, maka kegiatan untuk mensuplai makanan ni datang dari pihak-pihak tempatan atau pihak-pihak penduduk itu sendiri, tidak bergantung kepada rangkaian produk-produk internasional. Jadi salah satunya adalah minuman, contoh kopi, kakao, ubi-umbian seperti singkong, ubi jala dan sebagainya untuk kehidupan. Jadi bagi masyarakat Indonesia yang rata-ratanya penduduknya tersebar 55% di kawasan urban dan 45% kawasan perdesaan, maka banyaklah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk desa untuk pasukan makanan. Dan usaha kecil, mikro, kecil dan menengah tu kiat dilakukan. Dan di situlah mayoritas rangkaian makanan pun datang dari masyarakat itu sendiri, termasuk yang dalam kaleng, yang produk-produk dalam kemasan. Ya, jadi kita tahu di dalam dunia ni, di negara-negara maju banyak bergantung kepada merek-merek terkenal, tapi tidak di Indonesia lah. Jadi dalam bidang kopi,
pembisnes kecil yang banyak memasukkan kopi ke masyarakat. Kopi banyak diolah oleh masyarakat itu sendiri dan memasukkannya kepada masyarakat, ditambah dengan pasar-pasar tradisional yang cukup aktif. Pasar-pasar tradisional yang banyak didatangi oleh masyarakat untuk membeli segala kebutuhan. Jadi tidak seperti negara maju di mana pasar-pasar besar atau pasar raya besar yang mendominasi. Contoh Amerika, di mana makanan atau rangkaian produk-produk konsumsi itu dikuasai oleh perusahaan besar seperti Walmart. Tapi di Indonesia, pasaraya-pasaraya besar itu harus bersaing dengan pasar-pasar tradisional dan ruku-ruku yang menyediakan segala macam kebutuhan. Apalagi sekarang dengan usaha online, produk daripada perusahaan rumah, usaha rumah itu dapat terus dihantar kepada konsumen lewat kurir. Sekarang kurir sudah mengambil tempat yang cukup penting dalam distribusi produk-produk konsumsi. Dan kali ini kita bawa anda ke perusahaan kopi yang cukup terkenal di Indonesia. Apalagi kopi luwak, kopi robusta, kopi arabica dan berbagai-bagai kopi lagi yang sekarang produk itu dimasukkan ke perusahaan-perusahaan besar dunia, termasuk merek-merek yang terkenal. Apalagi mereka juga berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan kecil yang dibuat oleh masyarakat. Dan kita lihat di sini bagaimana produk kopi buatan penduduk sendiri mendominasi pasaran kopi di Indonesia. Jadi sila anda lihat video ini untuk mendapat sedikit pencerahan bagaimana perusahaan kecil, mikro, kecil dan menengah ini bersaing dengan produk-produk terkenal international di dalam pasarnya sendiri. Sama-samalah kita subscribe ke channel Business Bagus untuk dapat banyak informasi tentang perbisnesan di Indonesia. Bisnis kopi mulai populer belakangan ini diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam brand yang menawarkan produk kopi susu kekinian. Masing-masing brand menawarkan konsep yang beragam dan juga varian rasa kopi yang semakin banyak. Bisnis ini berkembang pesat karena mendapatkan sambutan yang hangat dari masyarakat. Bisnis kopi kekinian memiliki peluang yang sangat menjanjikan. Kamu bisa mendapatkan keuntungan besar dari bisnis kedai kopi. Apalagi dengan sistem waralaba, kamu tak perlu melakukan branding ulang. Jika kamu tertarik, berikut daftar franchise kopi terlaris yang bisa kamu jadikan referensi. Sebelum lanjut videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel Bisnis Bagus untuk mendukung channel ini terus berkembang menyajikan video terbaru setiap harinya. Yang pertama, Cetru Coffee. Waralaba Cetru Coffee sudah tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bekasi, Denpasar, dan Balikpapan. Brand ini menawarkan kopi susu, kopi boba, dan kopi brown sugar yang dikemas secara modern. Target pasar Cetru Coffee adalah anak muda usia belasan hingga 30-an tahun. Untuk mulai waralaba Cetru Coffee, kamu harus menyiapkan modal minimal 60 juta rupiah. Kedua, Kopi Janji Jiwa. Janji Jiwa punya konsep yang mirip dengan Cetru Coffee. Kedai kopi kekinian yang satu ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan menjadi kedai kopi yang pertumbuhannya paling cepat. Tak hanya minuman, Janji Jiwa juga menawarkan menu roti panggang. Namun menu ini belum tersedia di semua outlet. Ketiga, Kopi Kulo. Kedai kopi Kulo ada yang berkonsep restoran, kafe, dan ada juga yang konsepnya seperti kios. Hal yang mendasari perbedaan ini adalah jumlah modal. Kios membutuhkan modal paling sedikit di antara tiga jenis konsep tersebut. Untuk membuka bisnis waralaba kopi Kulo, kamu sebaiknya menyiapkan modal sebesar 140 juta rupiah. Keempat, Kopi Yor. Berbeda dengan beberapa brand yang sudah disebutkan, Kopi Yor mengombinasikan kopi dengan kelapa Kopi Yor.
Kopior mampu menarik minat masyarakat karena menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan pesaingnya. Tak hanya harga produk yang lebih murah, modal untuk waralaba kopi kekinian ini juga lebih murah. Kamu cukup menyiapkan modal sebesar 90 juta saja. Kelima, House. House tak hanya menawarkan produk kopi kekinian tapi juga ada produk lain seperti Thai Tea, Cheese Tea, dan minuman Yakult dengan berbagai macam rasa. Daya tarik House adalah harganya yang sangat terjangkau, mulai dari 5.000 hingga 15.000. Kamu perlu menyiapkan dana setidaknya 120 juta untuk mulai investasi paket waralaba di House. Keenam, Coffee Toffee. Bisnis franchise kopi selanjutnya adalah Coffee Toffee yang mengusung konsep kedai kopi modern. Tak hanya menyajikan kopi, kedai ini juga menyajikan aneka makanan seperti pasta dan tos. Visi pendiri Coffee Toffee adalah memperkenalkan kopi Indonesia pada dunia. Jika kamu memiliki visi yang sama, cobalah untuk berinvestasi pada Coffee Toffee dengan menyiapkan modal setidaknya 150 juta. Ketujuh, Kocok. Kocok merupakan brand minuman kekinian yang lebih banyak mengombinasikan coklat dalam menu yang disajikan. Ada juga pilihan menu boba, mengikuti tren minuman yang sedang berkembang belakangan ini. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha waralaba Kocok adalah mulai dari 95 juta rupiah. Sedangkan harga minumannya antara 8.000 hingga 20.000 rupiah. Kedelapan, Segede Gaban. Sesuai dengan namanya, Segede Gaban mengusung konsep serba besar untuk makanan dan minuman yang disajikan. Konsep ini menarik karena belum banyak brand yang berani menghadirkan konsep sejenis. Salah satu produk yang populer dari Segede Gaban yaitu Brown Sugar Coffee dalam kemasan 2,2 liter. Kesembilan, Bumi Coffee. Brand kopi kekinian yang satu ini menyediakan pilihan dua jenis kedai, yaitu Bumi Coffee dan Bumi Express. Bumi Coffee memiliki konsep kafe yang memungkinkan pengunjungnya menikmati kopi secara dine-in. Sedangkan Kopi Express hanya menyediakan pilihan take-away. Bumi Coffee membuka peluang untuk waralaba dengan nilai investasi minimal 85 juta rupiah. Kesepuluh, Forestry Coffee. Forestry Coffee mengedepankan produk yang berasal dari bahan segar. Adapun produk yang menjadi andalan brand yang satu ini antara lain kopi dan teh yang dikombinasikan dengan buah. Target pasar Forestry Coffee adalah remaja dan anak muda usia belasan hingga 30-an. Oleh sebab itu, tempat paling ideal untuk membuka kedai Forestry adalah di sekitar kampus atau kawasan perkantoran. Itulah 10 rekomendasi bisnis franchise kopi kekinian paling laris yang bisa kamu jadikan referensi.